Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang saya hormati semua. Sebenarnya saya tak ada rancangan kena ke depan ini, cuma saya di dalam keluar. Tapi memandangkan malam ni saya dengar kumpulan-kumpulan yang datang ni, ada dari Singapura, ada dari Ipoh, dari Johor, dari Melaka. Jadi saya nak ambil peluang ni untuk mengenalkan diri saya, dan di samping itu juga cerita sedikit mengenai media. Ya. Belakang boleh dengar Jadi pertama sekali saya kenalkan diri saya lah. Saya ni sebenarnya pesara, pesara tentera. Saya pesara dulu tahun 2005, kemudian 2007-2008 kalau salah, dan MXB lantik sebagai saya sebagai pengerusi atau chairman, sampailah ke hari ini. Alhamdulillah. Kalau kita khidmat saya dengan MXB ni masih diperlukan lagi, dan saya sedia lah untuk memberi khidmat saya dan terbaik lah. Jadinya saya berkhidmat dengan dalam tentera selama 38 tahun setengah. Sebelum saya bersara dulu, saya berkhidmat di Timur Leste selama 21 bulan. Jadi saya balik 2005 terus bersara lah. Sejak pada itu saya telah menjadi seorang pesara, dan ini tahun yang ke-12. Okey, menyentuh mengenai MXB ni, Mula dulu kalau saya bersama tak dilahirkan MXB ni, yang ada dalam MXB ni satu benda yang dia orang jual, acar. Saya sendiri pun tak yakin lah. Tapi oleh sebab kebolehan dan gigih, mesti yang gigih oleh ahli-ahli, dengan satu barang tu dia boleh meyakinkan. Dan juga dengan satu barang tu juga kita dapat beberapa orang sampai ke tahap atau peringkat jutawan. Jadi itu baru satu lah. Jadi pada saya mula-mula tu, saya tak apa-apa, bukan tak yakin lah. Dalam hati kita, baru satu barang nak jual, barang tu lah tak cocok ke kita. Tapi alhamdulillah, orang yang awal-awal tu dapat ubat ni, dan kami ni terus terus sampai sekarang ni. Sekarang ni dah hari ni tak ada masalah lagi lah, sebab banyak dah barang-barang, tak ada masalah. Jadi soalan awak kata nak market jual tu tak ada jadi masalah. Jadi pada sekarang ni saya terlihatkan macam MXB ni, saya boleh menekankan ada tiga perkara untuk kejayaan MXB. Pertamanya, saya bagi kepada pengurusan. Pengurusan ni saya katakan pengurusan yang mantap. Mantap ni ya. Dalam semua aspek. Dari segi barang-barang yang dijual, lepas tu di segi pengurusan, di segi bayar komisen dan sebagainya. But saya tak berani mungkin cari lokman kat sini yang orang lalu ni pertama. Jadi mantap tu benda tak ada masalah. Benda jalan dengan baik. Jadi ini yang satu-satunya yang kita mesti yakin lah. Mengenai satu, kami pengurusan dia mantap. Yang kedua, barang-barang yang kita jual tu ada kualiti. Tambahan pula barang-barang yang ada sekarang lagi banyak. Lagi banyak. Pada saya nak menjual dia tak ada masalah. Yang ketiga, ini dia tuan-tuan dan puan-puan silat. Usaha-usaha daripada ahli-ahli. Kata ni usaha saja. Saya dah beritahu dulu, pada dulu dah saya dah cakap pada ahli-ahli. Saya kata saya tak nak kaya. Betul. Saya tak nak kaya. Betul. Sebab saya tak, apa yang saya nak dalam cita-cita saya lah. Saya kata saya nak masuk tentera dulu, nak berkhidmat pada negara, nak sampai ke tinggi pangkat dalam tentera lah. Alhamdulillah lah sampai tiga bintang ya. Kurang satu untuk cukup full lah, nampak bintang lah. Tak apalah, dia betul-betul rezeki sampai ke situ kan. Walau mana pun, saya gembira sebab saya dapat berkhidmat dengan bangsa-bangsa bersatu dua kali. 1991-1994, saya ada kat New York selama 30 tahun. Kemudian 2003-2005, saya ada 21 bulan. Mana saya berkhidmat dengan
UN dua kali lah. Jadi apa yang nak hasrat saya sebagai seorang tentera tu, saya tak tercapai. Saya nak hidup yang orang tersederhana dan comfortable lah. Mana apa yang nak, tak ada masalah. Nak. Tapi nak kaya, tak payahlah. Tak terlewat. Tetapi pada tuan dan perempuan sekalian, ini ada satu peluang. Peluangnya, bisnes ni pada saya, bisnes yang tak ada modal. Betul tak? Tak ada modal. Yang penting usaha pada diri sendiri. Lepas tu untuk berusaha ni, yang penting kan kita ada ilmu. Ilmu di segi perniagaan ni. Kalau tak nanti tak ada ilmu, tak ada nak jual kerja punya barang ni kan. Tapi yang penting tu ada dekat BOP dan sebagainya. Dan kita bagi ilmu tu untuk membolehkan ahli-ahli untuk dapat teruskan dengan perniagaan. Jadi pada saya, saya sentiasa mendoakan agar apa ni, ahli-ahli dalam MSB ini, program MSB ini, saya doakan akan terus berjaya supaya kita nak lebih ramai lagi. Hari ini kita di tahun bersampai 20. Belum baik kan? Kita harapkan lebih 23 mana hujung tahun ni kita nak sampai pecahkan 20. InsyaAllah. Boleh? Saya akan tiasa berdoakan atas kejayaan tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, janganlah berselo yang nak harapkan benda tu datang. Berselo tak guna lah. Benda berusaha. Kena berusaha. Kau bismillah tu. Kau bismillah tu kalau cakap lagi, solid tu lah. Jadi, rasa saya itu saja lah nak saya sampaikan. Dan daripada yang saya nak highlight sikit ni, ada yang muda-muda ni. Muda-muda ni memang banyak peluang lagi. Jadi usahawan lah. Orang yang dah bukan orang tua, orang dah berumur ni kan. Orang lama kan? Masih lagi boleh. Jadi, orang kata orang kalau dulu susah ni, susah ni sekarang, dengan usaha ni, pun nak ya boleh lebih. Betul kan? Betul. Nak kereta besar, nak kereta besar. Rumah besar, rumah besar kan. Jangan yang seorang tu, jangan nak double lah. Ibu kacau orang lah. Itu saya tak galak kan. Bayar. Faham saya cakap tu kan? Satu cukup. Ajak. Sebab apa? Kadang-kadang tu, saya dah pergi satu cerita sikit. Nak angkat saya ni Cina, lawyer tu. Jadi dia punya pion tu, dia punya office boy tu, dah kerja dengan dia dah lama dah. Dekat 15 tahun ke 20 tahun. Jadi sebabkan dia kerja lama ni, dia bagi upkan gaji dia. Upkan gaji dia, bila gaji dia dah cross 6,000 office boy kan? Dah. Saya buka cawangan orang pula. Marah betul saya. Jadi, bukannya yang ada tu tak apalah, carry on lah. Yang ada tu carry on. Tapi yang belum tu tak salah. Saya dah satu ya. Mudah-mudahan itulah. Kan? Jadi, saya itu sajalah sebagai dalam perkenalan. Dan kalau misalnya kata saya nak masa time makan ni, nak pergi ruang-ruang, saya tak dapat sampai semualah nak cakap kan. Dengan cara ni dapat saya menyampaikan apa yang saya sampaikan dalam hati saya ni lah. Jadi, kalau tak ada soalan tak? Saya buka untuk soalan. Ada? Ada soalan? Ada. Kalau tak ada, itu saja yang saya nak sampaikan. Saya sungguh gembira dengan respon yang ada. Memang tetangga dia ada BOP ni memang penuh. Dia tak tahu petanda yang baik kepada kami. Dan saya akhiri ucapan semoga dan mendoakan tuan-tuan dan puan-puan semua dan anak-anak semua berjaya dalam bisnes MSB ini. InsyaAllah. Amin. Sekian yang saya nak sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.